Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari parkirannya Sudiro Tunggajaya Citraland Cilengsi. Dan untuk siang ini di hari Sabtu ya, tanggal 20 Mei 2023 nih teman-teman, kembali mengupdate armada-armada dari Sudiro Tunggajaya yang masuk di parkiran Citraland. Dan untuk siang ini ada unit yang cukup spesial ya, karena unit ini udah lama nggak kelihatan teman-teman. Dan hari ini akhirnya unit ini mengisi lane Cilengsi dan parkir di Citraland ya. Dan untuk unitnya, yuk kita lihat ya teman-teman bareng-bareng. Ini dia. Nah, akhirnya Sudiro Tunggajaya Akagan Delaf sudah kembali ngelen, dan hari ini dia rolling mengisi Cilengsi. Mantap, yuk kita lihat armada Sudiro Tunggajaya yang siang ini sudah parkir di Citraland teman-teman. Cus. Oke teman-teman, dan untuk siang ini sudah terparkir 2 unit armada dari Sudiro Tunggajaya ya, yang hari ini bertugas mengisi angkatan sore lane Cilengsi. Dan untuk armada pertama ada unit perintis lane Wonogiri nih teman-teman, Sudiro Tunggajaya AK Konroy, dulu julukannya Vernon ya. Nah, dan ini Sudiro Tunggajaya AK Konroy udah lama juga dia kagak main ke Cilengsi. Dan untuk hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 20 Mei 2023 teman-teman, kembali bertugas mengisi lane Cilengsi. Dan ini dia Sudiro Tunggajaya AK Konroy, mantap ya, berbodikan jetbus 3 HDD atau high deck double glass teman-teman. Ini unitnya STJ Konroy, lumayan terawat ya, STJ 016 teman-teman, mantap. Dan ini ya STJ AK Konroy, polos tanpa aksesoris, soalnya untuk di dashboardnya di blok warna hitam teman-teman. Dan untuk tampilan depannya, dan untuk tampilan sampingnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, STJ AK Konroy, mantap. Ini baru kelar dicuci unitnya ya, masih bersih banget teman-teman, baru kelar mandi di parkiran Citraland, mantap. Bersasiskan Hino RK8R260. Untuk Konroy nanti sore dia bertugas mengisi jalur 18 teman-teman, Cilengsi Wonogiri Purwantoro ya, mantap. Dan ini dia Konroy, mantap. Dan yang spesial ini teman-teman, nah akhirnya Sudiro Tunggajaya AK Gandalf sudah kembali ngelen dan kembali meramaikan jalur akapnya Sudiro Tunggajaya ya, mantap banget nih Gandalf. Dan ini tampilan terkini STJ AK Gandalf, The Land of Right. Wah, julukannya kayaknya baru apa enggak ya? Yang tahu bisa komen ya teman-teman. Tapi kayaknya baru sih ya, beda. Kalau julukannya dulu nggak begini fontnya. Gandalap si kuning. Ganteng ya Gandalap. Untuk tampilan depannya seperti ini teman-teman. Masih baru kelar banget di repair ini ya. Masih kinclong banget soalnya. Untuk fog lampnya malah belum dipasang ini fog lampnya. Lampnya belum dipasang, apa belum sempat mungkin ya. Ini untuk lampu depannya baru ya, soalnya masih bening banget, kinclong. Kacanya juga baru teman-teman. Wah mantap, STJ AK Gandalf. Ya berbodikan jetbus 3 SHD ya teman-teman. Dan sasisnya itu Hino RK8R260. Dan ini STJ AK Gandalf. Nah, ternyata untuk bagian sampingnya dia kayak unit Sudiro Tunggajaya AK Salo ya. Untuk selendangnya dicopot teman-teman nih. Wah, nggak pakai selendang. Tampil beda ya. Unit-unit STD yang di repair itu sekarang pada tampil beda teman-teman. Nggak pakai selendang dia, selendangnya dicopot. Tapi untuk bekas selendangnya masih ada itu ya. Nih. Bekas lem sealernya masih ada itu. Dan ini tampilan sampingnya STJ AK Gandalf, mantap ya STJ Gandalf. Hino RK8R260 berbodikan jetbus 3 SHD atau super high deck teman-teman. Sudiro Tunggajaya. Ini peleknya juga baru dicat ya.
lagi jadi kelihatan bening depan belakang teman-teman. Ini sampai belakang juga selindangnya juga nggak ada, polos. Ini unitnya juga masih dinyalain mesinnya teman-teman, sebenarnya baru kelar dicuci ya. Kita lihat tuh tampilan belakangnya. Ini kap mesinnya lagi dibuka teman-teman. Jaga ganda lep. Ternyata tuh bagian belakangnya masih polos ya. Belum dipasang stiker solawat. Harusnya kan dipasang stiker solawat kayak Vernon tuh. Conroy ya. Ini polos teman-teman. Mungkin ngejar jam tayang ya. Jadi belum sempat dipasang. Langsung ngelen. Nah ini engine dari Hino RK8R260. Gandalap bertugas mengisi seri R ya teman-teman. Cilengsi Madiun ya, via Karanggede angkatan sore dari Cilengsi. Mantap. Gandalap dan Conroy untuk hari ini ada 2 unit teman-teman yang isi lain Cilengsi. Ini untuk Gandalap udah Airsus ya. Mantap, Gandalap jamin nyaman nih. Hino RK8 Air Suspension. 2 unit Armada Sudiro Tunggajaya. Ini atas spionnya juga gak ada. Masih kejar tayang ini Gandalap. Mantap teman-teman. 2 unit Armada STJ ya. STJ 077 dan 016. Conroy dan Gandalap. Conroy mengisi jalur 18 Cilengsi Wonogiri teman-teman. Dan untuk Gandalap ya seri R ya nanti sore. Mantap banget bawahnya. Si kuning akhirnya compact. Nih kembarannya STJ Sagara. Cuma beda warna doang sih teman-teman. Untuk chassis dan bodi sama ya. Mantap pokoknya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton update singkat saya di parkiran Citraland untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan tentang armada-armada Sudiro Tunggajaya khususnya divisi Cilengsi. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.